Kita lihat sekarang berapa banyak daripada kalau golongan kaum muslimin sendiri yang sudah tidak mau mengagungkan Nabi. Bahkan mereka mengatakan kepada kaum muslimin yang awam, jangan kalian berlebih-lebihan memuji Nabi, jangan kalian berlebih-lebihan mengagungkan manusia, haram hukumnya kultus. Sehingga banyak dari kaum muslimin tidak mau lagi datang ke majelis maulid, tidak mau lagi datang ke majelis sholawat. Karena apa? Karena takut dikatakan kultus kepada Nabi. Padahal saya ingin katakan, kultus di dalam agama itu adalah harus. Kenapa? Perlu kita tahu, kultus itu bukan menyembah, kultus itu bukan menuhankan. Akan tetapi yang namanya kultus adalah sama dengan mengagungkan. Mengagungkan artinya adalah memuliakan. Memuliakan artinya adalah sangat menghormat, memberikan penghormatan secara berlebih. Kultus silahkan cek di kamus, artinya adalah penghormatan secara berlebih-lebihan. Sangat menghormat tidak dilarang, sama dengan mengagungkan. Allah sendiri mengatakan, waman yu'adzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan perlambang Allah di atas muka bumi ini, Allah tidak mengatakan itu haram, itu dosa, itu syirik. Tidak. Justru Allah mengatakan fa innaha min taqwal qulub. Itu merupakan satu pertanda di dalam hati kita telah bersemi benih-benih ketakwaan. Allah sendiri yang meninggikan Rasul, wa rafa'na laka dzikrak. Aku tinggikan sebutanmu wahai Muhammad. Meninggikan itu menjadikan beliau di tempat yang lebih tinggi, bukan sama dengan yang lain. Kita lihat bagaimana perlakuan para sahabat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Urwah bin Mas'ud, ketika beliau belum memeluk Islam, beliau menggambarkan pribadi sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah melihat Raja Persia di kerajaannya. Aku pernah melihat Kaisar Rom di istananya. Aku pernah melihat Najasyi di atas singgasananya. Tapi aku tidak pernah melihat satu raja yang diagungkan melebihi diagungkannya Muhammad oleh para sahabat-sahabatnya. Ketika Muhammad berwudu, sisa air wudu dibuat rebutan oleh para sahabatnya. Bahkan mereka hampir berbunuhan untuk mendapatkan sisa air wudu Muhammad. Ketika Muhammad berludah mengeluarkan dahak, tidak sampai dahak itu ke atas bumi, melainkan telah ditadah oleh tangan para sahabatnya. Tidaklah sehelai rambut itu turun, jatuh sehelai rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan langsung dipungut oleh para sahabat dan disimpan oleh para sahabat. Tidaklah mereka berbicara di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, melainkan dengan merendahkan suaranya. Tidak berani menajamkan pandangan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau, mereka para sahabat, ketika di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, menundukkan kepala mereka seakan-akan ada burung yang hinggap di atas kepalanya. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ini perlakuan para sahabat, tidak menganggap biasa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sedang mereka yang menganggap Rasul sallallahu alaihi, mereka menganggap para nabi biasa-biasa saja, tidak lain adalah orang-orang kafir yang telah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kaum daripada Nabi Allah Saleh, kaum Nabi Allah Hud alaihi salam yang mengatakan, "Ma ra'ainaka illa basyarum mithlana. Ma anta illa basyarum mithluna." Kamu hai Nabi Saleh, hai Hud Saleh, sama seperti aku, sama-sama manusianya. Kenapa aku harus menghormatimu? Kenapa aku harus memuliakanmu? Ini kita tinggal pilih, mau pilih ikut sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah dinas oleh Al-Qur'an, ulaika humul mu'minuna haqqa. Mereka para sahabat Nabi adalah orang-orang beriman yang sejati. Atau pilih ikut kaumnya Nabi Saleh atau kaum Nabi Hud yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan siksanya.